Halo Sinema Fina, di video kali ini saya akan membahas tentang 9 tips membuka bisnis wedding videografi di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe itu dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Skill videografi ini penting untuk kalian kuasai. Nah, kalau misalkan kalian ingin belajar tentang wedding videography, kalian bisa lihat di YouTube juga banyak, dan ini adalah hal yang sangat penting, sama seperti jika kalian ingin membuka jasa wedding fotografi. Nah, kalian harus mengerti bagaimana caranya pergerakan kamera seperti panning atau tilting, terus juga zoom in-nya juga harus halus, terus juga kalian harus mengerti tentang bidikan-bidikan kamera, apakah itu wide shot atau mungkin medium shot atau mungkin close up. Nah, itu harus kalian juga pahami di situ, sehingga pada saat kalian nanti di lokasi pernikahan itu, kalian sudah mengerti harus bagaimana, terus juga kalian harus mengerti susunan posisi acaranya itu seperti apa, sehingga nanti acaranya tersusun dengan baik dan kalian tidak memiliki banyak masalah di lokasi karena kalian sudah paham dengan skill videografi yang kalian miliki. Hindari kesalahan teknis. Nah, kesalahan teknis ini sering terjadi kepada videografer-videografer pemula karena mereka kurang pengalaman di bidang ini. Nah, kebanyakan itu adalah masalah di audio. Ingat, wedding videografi ini berbeda dengan wedding fotografi yang hanya mendokumentasikan gambar diam saja atau still image. Nah, sedangkan untuk wedding videografi, kalian juga harus memperhatikan aspek audionya atau aspek suaranya, apalagi pada saat si pengantinnya ijab kabul, itu sangat penting dan tidak boleh tidak ada suaranya. Nah, kesalahan terjadi apabila kalian lupa mencolokkan mikrofonnya dengan baik, misalkan apabila kalian menggunakan capture pro yang besar atau menggunakan DSLR dengan mikrofon eksternalnya. Nah, itu juga harus kalian perhatikan. Terus juga kesalahan teknis yang sering terjadi ini goyang. Jadi misalkan saat mereka ini goyang atau mungkin tangannya tidak stabil atau lupa bawa tripod atau monopod misalkan, dan hasilnya terlihat menjadi kurang baik. Nah, memang ada beberapa yang bisa dibetulkan pada saat proses editing gitu ya, menggunakan web stabilizer yang ada di Adobe Premiere, tapi sudah jelas itu akan memakan waktu dan hasilnya tidak akan sesempurna apabila kalian lebih siap dan lebih stabil pada saat mengambil gambar. Dan satu lagi kesalahan teknis ini yang sering terjadi adalah kalian lupa merekamnya, padahal kalian merasa sudah menekan tombol rekam, tapi ternyata kalian tidak memperhatikan indikator rekam yang merah itu, sehingga kalian tekan terus kalian kemana aja gitu kan ngelihatnya, dan ternyata momen penting terlewat dan kalian lupa merekam. Itu sering terjadi juga apabila kalian sebagai videografer pemula yang kurang pengalaman. Jadi tolong diingat, karena ini harus dihindari supaya kalian tidak terkena komplain atau hasil videografi kalian ini menjadi lebih sempurna apabila kalian mengetahui hal-hal yang harus dihindari kesalahan teknisnya. Pelajari alat dan medianya. Nah, kalian harus mempelajari kamera apa yang akan kalian gunakan. Apakah kalian ingin menggunakan camcorder pro yang besar, atau kalian ingin menggunakan kamera DSLR, atau menggunakan kamera mirrorless, itu terserah kalian. Tapi setiap kamera ini juga memiliki karakter masing-masing. Camcorder pro dia lebih kokoh, baterainya lebih tahan lama, bisa dipakai sambil di-charge. Terus juga sekarang banyak yang pakai harddisk internal ya, 32GB, jadi kalian tidak harus repot-repot bawa memory card karena lebih aman di situ. Tapi kekurangan dia sudah jelas hasilnya tidak bisa sebening DSLR dan juga tidak bisa main blur fokus dengan mudah seperti jika kalian menggunakan DSLR atau mirrorless. Nah, itu di situ. Nah, terus juga apabila kalian menggunakan DSLR, itu hasilnya sudah jelas bening, terus juga hasilnya bagus, tapi ya DSLR atau mirrorless juga membutuhkan alat pendukung seperti mikrofon yang eksternalnya, atau juga kalian membutuhkan bantuan dari monopod atau tripod yang supaya kalian hasilnya lebih bagus lagi dan lebih stabil lagi, karena kebanyakan untuk DSLR atau mirrorless masih belum ada image stabilizernya, tapi beberapa sudah ada sih ya. Jadi itu gimana kalian punya kamera yang mana atau menggunakan yang mana, tapi kalian harus mempelajari hal itu supaya nanti pada saat di lokasi kalian sudah hafal karakter kamera kalian dan kalian lebih siap gitu. Terus maksudnya medianya apa? Nah, kalian yang sekarang baru belajar atau baru terjun di bidang bisnis wedding videografi atau dokumentasi videografi, itu kalian sangat beruntung karena kalian menggunakan memory card kan sekarang. Nah, itulah kenapa lebih beruntung saya bilang, karena untuk memindahkan dari kamera kalian, dari memory card ke laptop atau ke komputer kalian, cukup copy paste dan sudah selesai. Nah, beda dengan zaman saya dulu saat menggunakan V8 atau menggunakan mini DV seperti ini ya. Ini saya punya satu box besar mini DV. Ini karena saya udah lama banget di bidang ini. Jadi untuk merubah dari format pita mini DV itu ke komputer kalian, itu butuh waktu berjam-jam karena butuh proses yang namanya capture. Jadi memindahkan ini ke komputer kalian itu butuh waktu yang lumayan lama. Nah,
karena dia memindahkan misalkan untuk 1 mini DV misalkan durasi 60 menit, yaitu 60 menit ngetransfernya. Bayangkan kalau ada 5 mini DV berarti 5 jam kalian menunggu supaya si data-datanya terpindah ke komputer kalian, dan itu butuh waktu yang banyak. Jadi kalian yang baru terjun sekarang itu kalian beruntung. Nah, sekarang pakai memory card itu sudah jelas, kalian juga harus memperhatikan memory card itu ada kecepatannya. Nah, ada yang kelas 10, ada yang kelas 4. Nah, untuk videografi itu wajib kalian menggunakan kelas 10, karena semakin besar resolusi yang kalian gunakan, sudah jelas kecepatan data untuk mentransfer dari kamera ke memory card itu juga butuh cepat. Jadi kalian juga harus memperhatikan hal itu supaya jangan sampai nanti ketika kalian merekam, memory cardnya tidak sanggup untuk mengikuti kamera yang sedang merekam, sehingga suka ada itu ada bar 4, itu udah nyampe 4 udah dia berhenti. Nah, itu di situ yang harus kalian perhatikan apabila kalian salah menggunakan kelas memory card. Format video juga harus kalian perhatikan di sini. Nah, apabila kalian menggunakan camcorder Pro itu kalian bisa atur supaya settingannya itu HD, tidak usah HD. Jadi itu tergantung dari kalian kebutuhannya seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan DSLR itu kalian bisa setting 720p atau mungkin 1080p. Nah, untuk mirrorless misalkan kalian bisa pilih 4K tergantung kalian. Tapi juga harus kalian ingat nanti outputnya seperti apa dulu. Karena apabila kalian nanti outputnya cuma DVD, kepingan DVD biasa, ya sudah jelas untuk apa 4K, karena hasilnya tidak akan maksimal, karena nanti outputnya juga bentuknya format DVD yang harus dikompres menjadi kecil lagi resolusinya itu di situ. Terus juga kalian juga harus memperhitungkan nanti medianya itu seperti apa gitu. Nah, itu di situ nanti akan saya bahas lagi tentang outputnya itu lebih jelas ya di yang berikutnya. Nah, tapi yang jelas saat kalian merekam itu formatnya juga harus kalian samakan. Misalkan kalian memiliki dua kamera, itu otomatis kamera yang satu dengan kamera yang ini formatnya harus sama. Jadi jangan sampai yang ini 720p, yang ini 1080p, nanti akan repot pada saat proses editingnya. Nah, di situ terus juga kalian harus mengingat apabila kalian semakin besar menggunakan resolusinya, misalkan 4K, memory card yang akan kalian butuhkan juga otomatis semakin besar. Nah, itu di situ. Dan juga ingat, tidak semua Adobe Premiere atau yang kalian menggunakan Adobe Premiere ini support 4K. Apabila kalian menggunakan Adobe Premiere CS4 misalkan yang masih yang lama, itu dia masih belum support 4K. Kalian harus mengupgrade Adobe Premiere kalian ke CC 2015 minimal atau 2017 supaya dia mendukung format 4K itu. Silent piece ini wajib kalian prioritaskan pada saat proses pengambilan gambar. Nah, sering terjadi apabila sedang merekam tiba-tiba handphone kalian bunyi, ada telepon, dan itu suara itu masuk ke kamera kalian dan harus kalian perhatikan di situ. Saya sering mengatakan kepada asisten-asisten saya saat merekam videografi, silent semuanya, mute semuanya, tidak usah dimatikan, jadi di mute aja supaya tidak ada suara, karena itu akan mengganggu konsentrasi dan itu akan mengganggu audio yang masuk gitu ke kamera kalian. Oke lah kalau misalkan audionya direkam menggunakan mixer terpisah, recorder terpisah, tapi itu akan mempengaruhi gerakan dari kamera kalian. Jadi saat kalian merekam seperti ini, misalkan menggunakan camcorder Pro, HP kalian bunyi, kalian kan otomatis megang handphone, ini akan goyang-goyang kameranya. Nah, itu juga berpengaruh, sehingga kalian harus memperhatikan handphone kalian supaya di silent di situ. Nah, terus juga jangan berbicara kepada orang lain saat kalian merekam videografi. Misalkan sering sekali videografer yang sedang merekam, dia ngobrol dengan teman di sebelahnya, itu tidak sadar suaranya itu terekam di situ. Nah, itu juga harus kalian perhatikan seperti itu, karena itu jelas akan memperlihatkan kalian sangat amatir karena tidak mengerti bagaimana cara merekam video yang benar, bahwa audio juga sangat penting gitu. Jadi jangan sampai kalian nanti ditertawakan, itu kenapa suaranya ada masuk segala macam, dan itu sebenarnya mengeditnya juga akan cukup merepotkan. Multicam atau multikamera ini juga harus kalian perhatikan. Nah, kalau misalkan kalian ingin membuka WC videografi ini, kalian tidak bisa hanya punya satu kamera saja. Nah, untuk kamera satu angle itu jelas akan lebih bagus apabila kalian memiliki dua kamera. Jadi bisa dua angle. Misalkan ini untuk merekam bapak walinya, dan ini untuk merekam si pengantinnya. Jadi itu nanti pada saat transisinya itu langsung split second bisa merekam dengan baik. Jadi kalau tidak harus dari sini pindah ke sana. Kalau untuk fotografi mungkin bisa ya, untuk pertama merekam sini jepret-jepret memotret, terus pindah langsung sekalian jepret-jepret, itu bisa. Tapi untuk videografi itu tidak bisa seperti itu. Jadi tidak bisa kalian merekam tiba-tiba seperti itu, nanti gerakannya sangat kasar. Mungkin bisa kalian tutup pakai klip yang lain, tapi alangkah lebih baiknya jika kalian punya dua kamera pada saat yang bersamaan. Jadi merekam, jadi satu untuk kamera untuk angle yang ini, satu untuk yang ini. Misalkan lensanya juga dibedakan, misalkan yang satu lensa fix, yang satu lensa wide. Jadi kalian punya variasi gambar, dan
itu sebagai cadangan apabila kamera kalian yang satu tidak berfungsi. Ingat, untuk DSLR ini sebetulnya pada dasarnya dia bukanlah kamera video, tapi dipaksakan ada fitur videonya, sehingga hasilnya kadang suka tidak berfungsi dengan baik. Dia tidak bisa merekam video secara lama, terus juga kadang dia overheat. Nah, itulah kenapa kamera multicam ini, multikamera ini berfungsi untuk cadangan. Apabila yang satu kamera ini tidak berfungsi, kalian punya kamera lain yang bisa menyelamatkan kalian pada saat bekerja di venue wedding videografi. Invest PC dan storage. Jadi banyak yang bilang ini speknya apa ya untuk mengedit video. Mengedit video ini speknya sangat mahal ya. Kalau misalkan kalian ingin yang bagus, benar bagus, itu iMac memang saya sarankan, atau MacBook Pro di sini. Nah, jadi itu khusus untuk bekerja, untuk mengedit foto bagus, untuk mengedit video juga bagus. Nah, kalau misalkan ingin yang lebih murah lagi, itu kalian bisa pakai PC biasa, kalian bisa rakit sendiri. Yang penting adalah prosesornya harus memiliki pendingin yang baik. Terus kedua, VGA-nya juga harus bagus. Yang ketiga adalah RAM-nya, itu adalah hal yang tiga utama dari sebuah PC yang bagus. Nah, pernah satu kali saya dulu waktu menggunakan komputer yang lama, itu saat saya mengekspor si file videonya, itu tiba-tiba sering suka shutdown sendiri. Nah, setelah saya cek, itu prosesornya nyampe 100 derajat Celcius. Jadi pada saat kalian mengekspor video kalian ke format MP4 atau format AVI, itu yang bekerja paling keras adalah prosesor. Nah, itu harus kalian perhatikan di situ. Sedangkan untuk saat kalian render atau preview, itu VGA yang lebih berpengaruh di sana. Nah, jadi kalau kalian ingin berinvestasi, ya kalian harus merogoh kocek yang lebih dalam, karena untuk komputernya itu tidak bisa komputer dengan spek pas-pasan untuk wedding videografi atau jasa videografi ini. Nah, berikutnya adalah storage. Storage ini adalah hard disk yang harus kalian perhatikan di situ. Jadi minimal ada 4 TB. Saya 4 TB aja udah penuh. Jadi kenapa penuh? Karena dalam satu kali project itu bisa ngabisin 100 GB. Itu minimal 100 GB. Jadi data yang masuk misalkan beberapa memory card itu berapa puluh giga, terus mulai dari render, mulai dari ekspor dan segala macam, terus juga animasi dari After Effects, visual effects segala macam, itu bisa memakan hard disk sampai 100 GB. Nah, itu terus project datang, dan kan otomatis kita tidak bisa langsung hapus setelah beres. Kita harus menjaga itu selama 3 bulan dulu. Standar kerja saya adalah apabila saya mendokumentasikan sebuah wedding, itu saya 3 bulan tidak akan hapus. Nanti setelah sudah selesai, orangnya udah okay, tidak ada komplain, tidak apa-apa, itu saya hapus file mentahnya. Sedangkan file aslinya atau file yang udah jadinya itu saya simpan untuk portfolio saya. Jadi tidak usah file mentahnya saya simpan, karena itu menghabiskan hard disk dan sudah jelas akan merepotkan kalian jika terus proyek yang datang. Jadi kalau misalkan kalian sudah habis ini penuh, kalian nanti tambah lagi, karena jangan sampai kalian punya hard disk yang kecil, nanti akan membuat kalian kerepotan sendiri apabila banyak job yang datang kepada kalian. Output ini adalah yang saya bilang tadi. Jadi kalian ini memberikan paket apa kepada klien? Apakah kalian memberikan format DVD atau format HD? Misalkan untuk format DVD, di Indonesia saat ini tidak semua orang memiliki TV LCD. Mereka masih punya DVD player biasa, dan otomatis kalian harus bisa memberikan apa yang mereka miliki, karena tidak mungkin, oh iya ini saya kasih flash disk, dia tidak punya TV LCD mau setelah bagaimana. Meskipun ada DVD player yang sekarang ada colokan USB-nya, tapi saya nggak ngerti itu formatnya apa. Jadi nggak sama gitu dengan TV LCD. Sekarang kan rata-rata MP4 sudah bisa di-play. Nah, terus untuk DVD player yang merek-merek KW gitu, apakah dia juga bisa nge-play dengan benar? Kita nggak tahu. Jadi otomatis kalian harus memiliki inisiatif ke sana. Apabila klien ini formatnya DVD ya, okay. Nah, tiba-tiba kalau misalkan kliennya yang ini misalkan formatnya dapat flash disk juga. Jadi ada yang DVD dan juga ada yang flash disk format HD. Jadi itu lebih gampang. Nah, yang terakhir adalah be creative. Jadi untuk wedding videografi ini adalah tergantung dari kreatifnya kalian, bagaimana kalian bisa mengarahkan si pengantinnya itu dengan baik. Nah, itu berpikirlah kalian sebagai seorang sutradara atau sebagai seorang director. Kalian atur mereka, oh ya, pakai bajunya pelan-pelan, pakai cincinnya pelan-pelan, terus pakai pecinya atau betulin sanggulnya, dan sehingga mereka terlihat sangat bagus, karena mereka kan klien kita. Mereka tidak mengerti bagaimana harus gimana. Terus kalian harus berpikir out of the box. Coba handphonenya dibuka, terus update status my wedding day, terus kalian rekam. Jadi nanti itulah tambahan-tambahan nilai plus bagi kalian, karena kalian kreatif dan orang akan suka dengan hasil kalian, dan mereka akan merekomendasikan kalian kepada teman-teman mereka, sehingga akan mendatangkan rezeki yang banyak buat kalian ke depannya. Jadi demikian video tentang 9 tips membuka bisnis wedding videografi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya Isu Mewarifin. Jangan lupa like video ini jika kalian suka video ini. Subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video saya selanjutnya.
tanyakan atau komentar. Kalau komentar, jika kalian pernah menggunakan mini DV, pengalaman kalian menggunakan mini DV seperti apa, atau menggunakan format lain seperti V8, itu silahkan ketik di kolom komentar dan share kepada teman-teman kalian yang ingin membuka jasa wedding videografi atau jasa-jasa videografi lainnya. Dan sampai jumpa.